Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dan salam tabulampot. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang perawatan tanaman buah, yang khususnya anggur. Di sini kita akan melakukan suplai nutrisi untuk tanaman anggur kita. Ya. Suplai nutrisinya kita lakukan dengan penyemprotan. Di sini ada 3 jenis yang sudah kita siapkan. Nah, ini air kelapa muda. Kemudian ini POC dari limbah buah-buahan yang sebelumnya sudah kita fermentasi. Nah, kemudian yang ini POC dari tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk POC dari tumbuhan, ya, dia memperkuat pertumbuhan pada daun. Ini memicu pertumbuhan pada daun. Kemudian POC dari buah ini dia memperkuat batang buah supaya buah tidak rontok dan beri-berinya bisa maksimal pertumbuhannya. Nah, sedangkan untuk air kelapa, ya, ini untuk memperkuat merangsang pembelahan sel, ya, bisa juga dia berfungsi untuk memperpanjang tangkai buah, ya, supaya tangkai buah tidak berdesakan. Nah, ini kita campur menjadi satu. Nah, karena banyak teman-teman yang sering bangga kalau buahnya bagus tanpa melakukan perawatan-perawatan yang rutin, ya,
di sini kita agak berbeda ya, kurang sependapat, karena apapun yang kita pelihara ya, kita rawat, maka hasil juga mengikuti, karena tanaman juga sama memiliki kebutuhan seperti kita. Dia juga butuh nutrisi, butuh vitamin ya, butuh hormon, seperti layaknya kita ya, yang butuh makanan, yang butuh nutrisi, yang butuh hormon. Nah, begitu juga dengan tanaman ya, teman-teman sekalian. Ya, sehingga kalau memang kita butuh akan buahnya, butuh hasil yang maksimal, ya perawatan juga mengikuti. Nah, di sini kita sudah siapkan air. Air ini untuk 2 liter. Ini kita aplikasikan untuk semua jenis tanaman. Ya, setelah kita campur dengan 2 liter air, ya baru bisa kita aplikasikan ke tanaman. Ini bisa langsung kita semprot baik ke buah maupun ke daun ya. Ya, yang 2 liter ini bisa mencukupi untuk ya semua jenis ya. Itulah perawatan anggur yang rutin kita lakukan. Nah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan. Cukup sampai di sini teman-teman. Salam pengangguran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.